السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والشكر لله على نعم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والاه لا حول ولا قوه الا بالله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياه الدنيا الا لهو و وان دار الاخره الله حيوان لو كانوا يعلمون Subhanakallahul Azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, pekan kemarin saya menyampaikan kultum tentang keberkahan. Kali kesempatan ini masih dalam kaitannya dengan Milad Universitas Muhammadiyah yang ke-43. Nah, itu tema hari ini adalah meraih keberkahan umur. Sahabat pendengar, waktu adalah sebuah anugerah. Manusia menerima kesempatan dunia untuk mencapai tujuan-tujuan akhiratnya, sebagaimana Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang yang mesti digarap untuk masa panen di akhirat kelak. Karena itu, sifat waktu dunia adalah sementara, sedangkan sifat waktu di akhirat. Akan kekal abadi, Islam mengutamakan kehidupan akhirat, dan atas kehidupan dunia, dua kehidupan tersebut dikontraskan dengan sebagai dua jenis waktu yang sejati dan tidak sejati. Al-Quran melukiskan kehidupan dunia dengan istilah tempat permainan belaka. Bagaimana ayat yang tadi saya bacakan pada surah Al-Kabut ayat 64. Di kalimat kehidupan di dunia ini merupakan senda gurau dan main-main bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat seenaknya di dunia ini layaknya sebuah permainan. Redaksi ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini tidak sejati tidak kekal dan penuh dengan tipuan. Karena itu maknanya justru seseorang harus lebih banyak mencurahkan perhatian kepada kehidupan akhirat. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kesempatan hidup di dunia berkualitas? Al-Qur'an telah memberikan garis bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk mengabdi secara total kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk sesuatu manfaat yang kembali kepada Allah. Mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Siapa pendengar yang berbahagia? Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika seorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan di dunia, maka sesungguhnya ia sedang menghampiri suatu kerugian yang besar. Sebagaimana yang dinyatakan dalam atau dengan mengutip hadis dalam kitab Al-Ayuhal Walad. Pertanda bahwa Allah Ta'ala sedang berpaling dari hamba adalah disibukkannya hamba tersebut dengan hal-hal tidak bermanfaat. Dan satu saat saja yang seseorang menghabiskannya tanpa ibadah maka sudah pantas ia menerima kerugian berkepanjangan. Dari penjelasan ini kita dipatut memikirkan ulang tentang hakikat kebahagiaan dunia yang semestinya diarahkan kepada rasa syukur terhadap masih tersisanya usia kita. Sisa usia itu merupakan kesempatan untuk menambal kekurangan, memperbaiki yang belum sempurna dari perilaku hidup kita di dunia. Dengan kebahagiaan dunia lebih tepat menjadi momen muhasabah atau introspeksi dan islah atau perbaikan. Sebab kata-kata Ahmad ibnu Atta'illah dalam alikmah patut menjadi renungan. Kadang umur berlangsung panjang, namun manfaat kurang. Kadang pula umur berlangsung pendek, namun bermanfaat melimpah. Hadirin, sahabat pendengar yang berbahagia, semoga kita menjadi pribadi pribadi yang mampu menunaikan sisa usia kita dengan sebijak-bijaknya dan terhindar dari perbuatan yang dan perkataan yang sia-sia. Amin, Allahumma amin. Sahabat pendengar, sekali lagi, mari kita momentum milad ke-43 tanggal 15 Juni 2 hari yang lalu. Mari kita manfa kita manfaatkan untuk kita membangun lembaga kita ini Universitas Muhammadiyah Palembang ini agar menjadi lebih baik, lebih maju. Dalam bahasa Muhammadiyah adalah berkemajuan. Ini saja, semoga kita senantiasa selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi semua orang. Nasehirin Allah, patung karib. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته